saya Agus Priyono di program koordinator Coca-Cola Foundation Indonesia. Ini suara air kan? Sehingga sebenarnya kalau dapat jatah air dari sini, itu air mata air murni. Tapi kalau mata air murni, kenapa masih harus pakai klor? Nah, karena kita belum tahu cepatlah zaman dulu kan apa oli dan sebagainya karena di sana jadi dulu non orang-orang Belanda di Surabaya itu dapatnya air dari sini. Sekarang kenapa nggak sampai Surabaya lagi Pak? Karena jumlah orang Mojokerto udah lebih banyak daripada kan orang Surabaya dulu. Ini PDAM untuk seluruh Mojokerto. Iya. Ini tadi PDAM yang menginformasikan ke kita mata airnya, debitnya mengalami peningkatan lumayan besar di musim hujan maupun musim kemarau. Nah, mereka itu bisa dilihat juga mereka yang tadinya mau bikin sumur bor untuk menaikkan jumlah debit airnya, sekarang mereka nggak jadi untuk bikin sumur bor. Merasakan dampak langsungnya adalah ketika musim hujan itu lingkungan mereka banjir lokalnya menjadi tidak terjadi sehingga konflik sosial juga menurun karena akibat dari itu. Tapi di sisi lain juga mata air yang dikelola oleh masyarakat mata air kecil itu juga debitnya meningkat. Ini mata air di sini ada di bawah ini itu dibikin brown cup tempat penampungan air lalu ditampung di sini ditampung di bak ini. Ini bak ya? Bak. Bak kemudian akan dari bak sini ditampung lagi di bak yang kedua di sana itu kemudian dikasih klor kemudian dari sana baru dimasuk distribusi tapi nanti di sana kalau sudah mau masuk ke perkotaan itu pasti pakai pompa karena untuk ngatur debitnya kalau enggak debitnya enggak gede nggak akan keluar ke rumah kita atau kecil-kecil keluar ke rumah. Kalau begini Pak jumlah materi satu doang berarti. Kalau yang di sini satu. Tetapi di sini beberapa kecil. Ya ini semua sudah dikelolain ya. Oh. Kita bisa langsung ke rumah tangga Pak. Oh, bukan ke rumah tangga. Akan jalur distribusi lagi. Ke rumah tangga kan banyak sekali di kotanya sana. Dulu sempat dibikin ini saya contoh model gambarnya. Ini dulu zaman banyak. Belanda. Ya. Ini ditutup begini, tutup. Lalu di sini ada lubang untuk air mengalir. Ya. Pipa. Ya. Sampai terjadi airnya itu kondisinya di bawah pipa ini. Pipanya di sini. Ya, Pak, ya, iya, artinya bahwa itu airnya kan nggak bisa ngalir ke pipa kan, turun. Sehingga dibikinkan turunan lagi, pipanya diturunkan lagi. Nah, sekarang ini setelah dibangun, itu kembali lagi ke awal. Di Indonesia itu data mata air Indonesia itu nggak ada data lengkap. Dampak langsungnya adalah ketika musim hujan. Itu lingkungan mereka, banjir lokalnya menjadi tidak terjadi. Sehingga konflik sosial juga menurun karena akibat dari itu. Tapi di sisi lain juga, mata air yang dikelola oleh masyarakat mata air kecil, itu juga debitnya meningkat. Kita hari ini lebih banyak ke diskusi sama untuk melihat apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Pak Wayakun dan timnya dalam merawat mata air Jubel ini. Untuk itu kita langsung aja ke Pak Wayakun ya untuk kenalin diri. Monggo Pak. Saya Wayakun Hidayat, kebetulan saya direktur PDAM Kabupaten Mojokerto. Pertama saya sampaikan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya teman-teman di salah satu sumber PDAM nih. Ini sumber Jubel, sumber yang pertama kali dibangun tahun 1927 ini. Zaman Belanda, sampai saat ini masih kami fungsikan, masih kami pergunakan. Dulu awal-awal informasi sumber ini sempat kapasitasnya 90 liter per detik tahun 90-an. Tapi kami yakin dengan bangunan seperti ini sih sebenarnya sumbernya harusnya besar.
cuma mungkin apa karena di dalam ini banyak ini pak, ada speknya sampai ke bawah sana ini, ada batu, ada ijuk dan sebagainya. 2013 sampai 15 itu sampai 14 itu masih 18,4 liter per detik. Baru 2015 ada perubahan, ada peningkatan debit menjadi 35 liter per detik. Sampai 2017, 18 kemarin ada peningkatan lagi, malah bisa mencapai 70 liter per detik. Kemudian di ini di kemarau, di musim kemarau yang panjang ini, memang kami sempat apa? Sempat airnya ini kecil, bahkan ada trouble yang tidak bisa masuk di pipa, sehingga kami sementara pasang pipa ini, Pak. Untuk saat ini ya, memang kemarau panjang, debitnya ini sekitar 40 sampai 50 liter per detik. Zaman Belanda dulu, ini mengaliri Mojokerto, Jombang, Sidoarjo sampai ke sepanjang, daerah sepanjang. Jadi beberapa wilayah bisa dialiri dari sumber jubel ini. Karena waktu itu mungkin penduduk kan belum memakai air ini, sehingga oleh Belanda hanya tertentu aja yang bisa menggunakan air ini. Kemudian setelah kemerdekaan baru ini dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia dengan apa? Sampai adanya pemisahan wilayah Surabaya, Sidoarjo, Jombang, dan ini dikelola oleh Mojokerto sendiri untuk tahun 82 PDAM baru mengelola sumber ini. Sebenarnya bukan hanya jubel, ada beberapa sumber PDAM yang dipacet. Ada sumber Ubalan, ada sumber Mojo, Coban Pelangi, terus Wonoloko. Jadi cuma yang paling besar memang jubel ini. Jadi setiap tahun kami rutin, Pak, mengadakan penanaman pohon dan pemeliharaan sumur resapan. Karena anggarannya tidak ada di Pemkab. Jadi kami yang memelihara, yang membersihkan dari teman-teman dari produksi ini dengan anggaran dari PDAM. Mungkin itu. Teman-teman tadi nanya ke saya, tapi saya tidak bisa menjawab. Bapak Payut, misalnya, apakah ada sesuatu yang di sini yang secara kebudayaan untuk menjaga mata air di sini? Dan kami satu tahun sekali, biasanya bulan Desember di Jumat Legi terakhir, itu mengadakan semacam selamatan atau syukuran. Ada pengajian dan sebagainya di sini biasanya kami. Kan ini ada ini, Pak, ada kayak makam. Makam ini ada kaitannya dengan ini ya, Pak Salam. Ya. Makam yang dikeramatkan juga. Di mana makam itu, Pak? Di bawah ini. Oh, iya. Makam siapa namanya? Mbah Demung. Mbah Demung. Oh, yang bawah sana tadi. Oh, itu yang bangun Pak Bupati Mojokerto, pagernya itu. Terus yang bangun apa? Makamnya itu orang dari Surabaya. Jadi kami yang mengikutilah, karena dulu pernah ada direktur PDAM yang memang tidak percaya hal-hal gini, Pak. Dan itu terjadi air ini tidak bisa keluar berapa hari. Yang jelas kalau di sini katanya tidak boleh bersiul ya, satu. Terus lu siapa tadi itu? Ridwan itu, Pak. Ridwan mana dia? Tidak boleh ini, Pak, katanya tidak boleh, istilahnya sombong katanya. Ya. Pernah dulu saya kebetulan enggak ikut nih kepala, sekarang jadi kepala cabang karyawan PDAM. Dia itu dulu gitu, alah masa gitu-gitu. Hanya kunci sepedanya itu hilang, Pak. Padahal dia di kuncinya apa? Nyantel ya. Enggak ketemu. Terus dia dipanggilkan penunggu ini, penunggu sumur ini, penunggu sumber, ada jauh gitu di jurang gitu. Oh, ada yang ngambil buang itu. Ini yang nunggu ini umur berapa, Pak Salamim? 110, cuma kebetulan memang sekarang agak sakit-sakit tidak bisa kesini. Namanya Bahasa teman. Juru kunci. Jadi walaupun beliau sudah segitu, masih dapat bayaran dari PDAM, Mbak. Ini mungkin karyawan paling tua di Indonesia. Wow. Ini dulu katanya nih mbah-mbah dulu bilang diambil berapapun ini tidak akan habis cuci. Seperti itu. Tapi saya, Pak, ya mungkin karena pemikiran saya juga, saya kenapa Belanda membangun bangunan sumber seperti ini, masyarakat terus dikeramatkan juga. Saya bilang teman-teman, Belanda kan
temannya dulu dia banyak sih, kiai apa kan banyak. Hmm. Pak taruh jin di sini Pak, anu kan bisa seperti itu. Aslinya sumber ini saya yakin besar Pak. Saya pernah di Bandung, kapasitas 2000 liter per detik nggak dibangun kayak gini sumbernya. Kenapa ini dibangun seperti ini? Airnya ini luar biasa bagus airnya. Hmm. Kalau aqua itu nggak ada apa-apanya dengan ini. Nggak usah diproses air ini dengan aqua pernah kita tes, jauh lebih bagus ini. Dulu masyarakat hanya dibutuhkan oleh Belanda di bendung ini biar tidak mengalir kemana-mana, ya, tidak butuhnya ya. Tidak diambil masyarakat, dikeramatkan pun dibutuhkan. Kebetulan Belanda butuhnya dulu 90 liter per detik. Itu aja yang dipakai. Ininya disket-sket Pak ke dalam. Sulit, ada batu macam-macam. Kami kemarin ya. Kedatangan dari konsul Belanda Pak ya. Belanda, terus dari mana? Dari juga mungkin di Belanda masih ada apa gambarnya ini ya, mungkin di museum kami juga minta tolong itu ya. Nanti kami kepingin tahu konkretnya. Kalau nanti kami ngawur, khawatir ini longsor gitu Pak. Oh, iya. Kami tidak berani. Tapi insya Allah ini besar Pak sumbernya. Karena tidak mungkin sumber segini ditutup kayak gini. Ersta Yuda Hayun Rizki. Ersta Yuda Hayun Rizki. Saya di sini sebagai perwakilan dari USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan atau disingkat APIK. Sebenarnya kalau di Mojokerto ini kita melanjutkan pekerjaannya Coca-Cola dan dulu namanya IWAS, Yusuf IWAS. Ini kita di sini kenapa bekerja di sektor air, karena dari proyeksi iklimnya BMKG diperkirakan wilayah hulunya Mojokerto atau di wilayah atas ini akan meningkat sekitar 20% curah hujan yang turun, maksudnya peningkatan hujan, penurunan curah hujan itu 20% di tahun 2040. Nah, sebenarnya kita kenapa sih kok konsen di Pacet, karena dengan penurunan 20% itu memperparah kelangkaan air yang ada di bawah. Nah, salah satunya kita bekerjasama dengan Aliansi Air, terutama Multi Bintang Indonesia, untuk bersama masyarakat untuk menyadarkan gimana sih caranya kita mengonservasi air di wilayah Desa Pacet, salah satu yang di catchment-nya Mata Air Jubeli. Kalau di IWAS sama Coca-Cola, di wilayah Desa Celaket, kalau di kita di Desa Pacetnya. Gitu.